Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Arela Rosaya. Di video kali ini saya akan membuat video lagi teman-teman, yaitu edit video magic menembus benda di Kinemaster. Cara membuat video menembus benda di Kinemaster itu yaitu kita menggunakan aplikasi Kinemaster. Walaupun kita hanya menggunakan HP Android, kita bisa mengedit video magic. Video keren, video terbaik, video terbaru yang sangat-sangat bagus teman-teman. Dengan menggunakan aplikasi Kinemaster, kita bisa mengeditnya dengan secara gratis, simple, tanpa ribet, sangat gampang teman-teman. Bagaimana cara pengeditannya? Ikutin terus video ini sampai habis. Dan juga kepada teman-teman, saya tidak akan lupa mengingatkan subscribe channel Arela Rosa, comment, like, dan aktifkan loncengnya ada di sebelah. Oke, langsung saja kita masuk ke pengeditannya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Pertama-tama kita membuka aplikasi Play Store, kita klik di beranda Play Store ini Kinemaster. Dan aplikasi Kinemaster itu seperti yang tampil paling atas ini teman-teman. Tapi karena saya sudah mendownload aplikasi Kinemaster ini, maka saya tidak akan mendownload lagi ya teman-teman. Oke, saya anggap teman-teman sudah selesai mendownload aplikasi Kinemaster ini di Play Store. Maka oleh karena itu langsung saja kita masuk ke aplikasi Kinemasternya. Dan aplikasi Kinemasternya ini teman-teman yang kita download tadi di Play Store. Kemudian kita masuk dan kita langsung saja memilih ikon 16:9 teman-teman. Kemudian kita pilih media. Kemudian kita pilih video mana yang mau kita edit teman-teman. Kita pilih saja yang ini. Oke, yang ini. Kemudian kita checklist. Kemudian kita perhatikan teman-teman video originalnya seperti biasanya. Sebelum saya masuk ke pengeditannya, terlebih dahulu saya perlihatkan kepada teman-teman video originalnya. Dan video originalnya itu seperti ini teman-teman. Ini video originalnya sebelum saya masuk ke pengeditannya. Pertama-tama saya menyediakan sebuah benda yang berwarna putih supaya jikalau kita menaruh bolanya nanti ke dalam nampak ya teman-teman. Kita usahakan warna putih ya. Kemudian kita tutup seperti ini, kita tutup dan kita minta kepersediaan teman kita yang membantu kita untuk menaruh bolanya nanti di dalam. Bisa kita perhatikan di sini ya, kita berposisi diam seperti ini seperti patung. Kemudian ada seorang teman yang menaruh bolanya di bawah tutup benda itu. Caranya seperti ini, seperti yang kita lihat ini. Supaya lengket bola itu, kita bisa mengasih minyak rambut atau apalah ya, segala macam. Yang penting bolanya itu lengket di bawah tutup itu. Seperti ini teman-teman. Nah, sudah seperti ini, maka kita tinggal membantingnya lagi dengan mengambil bola yang satu lagi. Maaf teman-teman, suara saya kurang bagus, lagi posisi lagi kurang sehat ya teman-teman. Nah, dan beginilah teman-teman cara membuat video originalnya ya, kita perhatikan. Nah, kita lihat bolanya sudah jatuh ke bawah, seakan-akan bola yang ada di tangan kita itu menembus benda ya. Nah, kita perhatikan ada seorang wanita yang mengambil bola di tangan saya teman-teman. Nah, dan begitulah teman-teman video originalnya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Kita usahakan pas teman kita mau mengambil bola, kita harus berdiam diri seperti yang kita lihat di sini. Iya, saya ulang, ini kita berdiam diri. Sesudah teman kita mengambil bola, baru kita boleh bergerak seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pengeditannya teman-teman. Cara mengedit video benda menembus di Kinemaster ini sangat gampang teman-teman. Pertama-tama kita geser seperti ini. Ya, pas. Ya.
pas posisi seperti ini, kita klik videonya, kemudian kita klik gunting, kita belah dua, nomor tiga dari atas ya teman-teman. Kemudian kita checklist, kemudian kita geser lagi videonya, kita geser seperti ini, kita geser seperti ini, kita berdiam diri ya teman-teman, seperti itu ya untuk video originalnya. Nah, kita geser. Ya, pas di sini sebelum kita melakukan gerakan, kita klik lagi videonya, kemudian kita klik gunting, kemudian kita pangkas yang sebelah kirinya. Ini dia teman-teman, paling atas, pangkas yang sebelah kiri. Kemudian kita checklist. Nah, dan kita lihat teman-teman hasilnya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, seakan-akan kita tidak ada yang membantu kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kita langsung saja lagi mempercepatkan waktu. Iya, pas. Iya, mantap. Iya, pas di sini teman-teman. Ya, di sini saja. Kita klik lagi videonya, kemudian kita klik gunting, kemudian kita belah dua teman-teman, nomor tiga dari atas ya teman-teman. Ya sudah, seperti ini kita checklist saja. Nah, sesudah seperti ini, kita geser lagi teman-teman videonya. Ya, ada seorang wanita yang mengambil bola itu di tangan saya. Kita hilangkan itu karena itu memang video tidak penting ya. Ya, kita geser lagi. Oke, guys. Sebelum kita melakukan gerakan, ya pas di sini, kita klik lagi teman-teman videonya, kemudian kita pangkas yang sebelah kirinya, kita klik gunting dulu, kita pangkas yang sebelah kiri ini paling atas ya teman-teman, saya klik saja yang ini, kemudian kita checklist. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, dan akhirnya seperti ini teman-teman, seolah-olah bola itu sudah menembus benda sehingga jatuh di dalam ya. Bola kosong di tangan saya, bola tidak ada, sudah jatuh ke dalam. Dan seperti itulah teman-teman cara pembuatan video benda menembus di KineMaster ya teman-teman. Oke. Dari pertama tadi kita melihat ya di sini, ini hasil yang kita edit, saya mutar bagian di sini saja ya. Di sini saja. Nah, di sini tadi ada seorang wanita yang membantu saya, tapi sekarang tidak ada karena kita sudah potong ya teman-teman. Nah, dan begitulah teman-teman. Nah, sebelum kita menjatuhkan bola di dalam benda ini, kita sudah lakukan kian sebelumnya, kita sudah menaruh bola di dalam teman-teman. Nah, dan akhirnya seperti inilah teman-teman jadinya. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham ya, sudah tahu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari Area La Rosa.